Halo Pop Friends, ketemu lagi nih sama Kak Bayu. Nah Pop Friends, guguk itu adalah hewan yang paling setia dengan ownernya. Nah bukan hanya setia Pop Friends, mereka juga bisa menjadi penjaga, menjadi penolong saat kita kesusahan Pop Friends. Karena banyak yang suka dengan guguk ini, banyak sekali beredar di masyarakat mitos-mitos yang beredar tentang guguk. Nah di video kali ini kita akan membahas fakta dan mitos tentang peliharaan satu ini Pop Friends. Mau tahu apa aja, tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Nah, mitos atau fakta yang pertama adalah kecerdasan anjing. Pop Friends, yang pertama ada kecerdasan anjing. Nah, Pop Friends, anjing ini cerdas karena apa? Kalian bisa lihat sendiri di rumah guguk itu banyak dogi-dogi yang cerdas. Contohnya, misalkan dikasih suruh foto, mereka foto. Asalkan ada makanan, ada reward, mereka langsung foto. Nah, itu yang pertama. Mitos atau fakta yang kedua adalah tentang anjing yang nggak bisa jaga rumah setelah disteril. Fakta atau mitos, anjing itu nggak bisa jaga rumah kalau mereka udah disteril. Nyatanya itu adalah mitos, preference. Karena apa? Steril itu nggak mempengaruhi naluri anjing untuk melindungi lingkungan sekitarnya, termasuk ownernya, preference. Kepribadian anjing itu banyak dibentuk oleh faktor genetikanya, preference. Jadi kalau misalkan kita steril anjingnya terus anjingnya diem aja, mungkin tadi pet mat tadi Pop Friends terlalu banyak makan, dia aja nggak mau olahraga, akhirnya aktifnya kurang, jadi nggak mau sosialisasi sama lingkungannya Pop Friends. Nah itu adalah mitos Pop Friends. Mitos atau fakta yang ketiga adalah anjing bisa bermimpi. Yang ketiga Pop Friends, fakta atau mitos anjing bisa bermimpi, dan jawabannya adalah fakta Pop Friends. Karena apa? Dogi itu bisa bermimpi. Mereka bisa bermimpi kalau kalian lihat di balik kelopak matanya. Kalau misalkan mereka bergerak-gerak, itu mereka sedang bermimpi seperti apa yang mereka rasakan di dunia nyata, Pop Friends. Nah, kalau dogi kalian mengigau, contoh misalkan menggerak-gerakkan mulutnya, menggerak-gerakkan tangan, ataupun kaki, ataupun telinga, itu adalah bukti kalau dogi kalian sedang bermimpi, Pop Friends. Mitos atau fakta yang keempat adalah tentang anjing rindu pada tuannya. Oke, fakta atau mitos, Pop Friends, dogi itu rindu pada pemiliknya. Dan jawabannya adalah fakta. Karena apa? Karena mereka akan merasa kehilangan kalau kalian tinggalin terlalu lama. Kalau kalian tinggalin kerja, kalau kalian tinggalin sekolah, kalau kalian tinggalin kuliah, itu anjing pasti rindu banget. Contohnya dari gonggongannya kalian, kalau pulang tuh langsung ngegonggong doginya, itu berarti rindu sama kalian. Karena, kenapa? Karena mereka ingin diperhatikan oleh ownernya. Mereka nggak bisa jauh-jauh sama ownernya. Mitos atau fakta yang kelima adalah anabul jantan merasa tidak percaya diri setelah disteril. Fakta atau mitos, anabul jantan akan merasa kurang pede kalau mereka sudah disteril. Nah itu jelas-jelas adalah mitos, Pop Friends. Karena anabul sendiri tidak memiliki konsep identitas seksual, Pop Friends, atau egonya, Pop Friends. Karena apa? Karena sterilisasi itu tidak akan mempengaruhi kepribadian dasar mereka. Jadi kalau misalkan dasarnya mereka pengen kawin, ya kawin aja. Cuman mungkin tidak akan membuahkan hasil karena steril tadi, Pop Friends. Mitos atau fakta yang keenam adalah anjing bisa berpura-pura. Fakta atau mitos, dogi dapat berpura-pura. Dan jawabannya adalah fakta, Pop Friends. Kenapa? Karena dogi itu ingin diperhatikan. Kalau kalian kurang perhatian sama peliharaan kalian, pasti peliharaan kalian akan membuat sesuatu seolah-olah ingin mendapatkan perhatian kalian, Pop Friends. Contoh misalkan dia pura-pura sakit. Contoh lagi misalkan dia pura-pura gak mau makan, gak mau minum. Dan itu beberapa contoh bahwa dogi kalian atau peliharaan kalian ingin diperhatikan, Pop Friends, dan butuh perhatian. Mitos atau fakta yang ketujuh adalah penciuman super. Nah, penciuman super ini adalah fakta, Pop Friends. Karena mereka itu memiliki penciuman yang sangat tajam, Pop Friends. Kenapa? Karena kita juga bisa lihat contohnya mungkin di K9, di mana-mana pun dia sering dipakai anjing pelancar. Contohnya anjing Helder, Labrador, dan yang lain-lain. Karena mereka memiliki 1000 sampai 10 juta kali penciuman manusia, Pop Friends. Nah, itu pun berlaku untuk ras anjing-anjing tertentu, Pop Friends. Nah, tentang penciuman dogi super ini adalah betul faktanya, Pop Friends. Nah, selanjutnya, mitos atau fakta yang kedelapan adalah anabul cenderung lebih gemuk dan pemalas setelah disteril. Fakta atau mitos tentang anabul yang setelah disteril itu akan menjadi gemuk dan pemalas, Pop Friends.
dan itu jelas-jelas adalah mitos, Pak Friends. Karena apa? Yang menjadikan anjing itu pemalas dan gemuk adalah yang pertama itu disebabkan karena pet match, Pak Friends. Karena dia diberi makan banyak, olahraganya yang kurang, Pak Friends. Dengan memberi makan terlalu banyak ini membuat anjingnya lebih pemalas, Pak Friends. Karena apa? Karena memang terlalu banyak makan, mereka juga jadi rentan untuk bergerak, Pak Friends. Olahraganya kurang, aktifnya kurang, larinya nanti ke badannya yang gemuk, Pak Friends. Jadi itu adalah mitos, Pak Friends. Mitos atau fakta yang ke-9 adalah dengaran anjing yang tajam. Fakta atau mitos bahwa anjing itu memiliki pendengaran yang tajam, Pak Friends. Dan faktanya adalah memang anjing itu punya pendengaran yang sangat tajam, bahkan melebihi manusia, Pak Friends. 67-45.000 Hz, sedangkan pada manusia itu cuma 64-23.000 Hz, Pak Friends. Tapi itu pun bergantung sama umurnya, Pak Friends. Kalau dianya masih kecil itu bisa malah nggak ngedengar, Pak Friends, dia tuli. Nah, seiring berjalannya waktu sampai misalkan dianya dewasa, nah itu baru indera pendengarannya mulai tajam, dan begitu pun sampai tua. Nanti kalau misalkan si dagingnya udah tua, itu indera pendengarannya juga mulai berkurang, Pak Friends. Mitos atau fakta yang ke-10 adalah tentang gaya tidur anjing. Gaya tidur anjing itu mencerminkan tentang perasaan dogi itu sendiri, Pop Friends. Nah, faktanya adalah betul, memang fakta, Pop Friends. Jangankan anjing peliharaan, Pop Friends, manusia juga butuh tidur untuk mengistirahatkan badannya. Tapi di sisi lain, gaya tidur anjing itu mencerminkan suasana hatinya, Pop Friends. Jika kamu melihat anjing peliharaan kamu tidur dengan cara terlentang, berarti dia merasa aman di lingkungan sekitarnya, Pak Friends. Dan juga nggak setiap anjing itu tidur terlentang untuk merasa nyaman, dia bisa tengkurap juga, bisa menyender dan lain-lain, Pak Friends. Mitos atau fakta yang ke-11 adalah sterilisasi anabul itu sangat mahal. Fakta atau mitos sterilisasi anabul itu sangat mahal, Pak Friends? Itu jelas-jelas mitos, Pak Friends. Karena apa? Sterilisasi anabul itu tergantung dari usia, ukuran dan jenis kelamin daripada anabolnya sendiri, Pak Friends. Berapapun harga sterilnya, itu nggak akan bisa dibandingkan dengan manfaat yang diberikan daripada steril tersebut. Karena apa? Contoh salah satunya adalah membuat anabol kalian itu jauh lebih fresh, jauh lebih muda lagi, jadi umurnya juga bisa lebih panjang, Pak Friends. Mitos atau fakta yang terakhir adalah guguk yang sudah disteril cenderung hidup lebih lama. Nah, fakta atau mitos, anjing yang sudah disterilisasi itu hidupnya akan lebih panjang, Pak Friends. Dan jawabannya adalah fakta, Pak Friends. Karena apa? Karena anjing yang sudah disterilisasi untuk betina itu bisa hidup lebih lama dan sehat. Karena sterilisasi itu sendiri membantu mencegah infeksi rahim dan kanker payudara pada anjing betina, Pak Friends. Berbeda dengan anjing jantan yang disteril juga bisa membuat mereka hidup lebih sehat. Karena sterilisasi itu sendiri pada anjing jantan, Pak Friends, membantu mencegah kotoran menempel pada testis, Pak Friends, dan juga menghindarkan mereka dari kanker testis, Pak Friends. Nah, anjing yang disteril ini, Pak Friends, akan memusatkan diri mereka untuk menjadi lebih perhatian pada ownernya sendiri, Pak Friends. Nah, di sisi lain, kalau misalkan Pak Friends di rumah punya dogi yang belum disteril, itu biasanya mereka akan membuang air seni dimanapun karena mereka menandai teritori mereka. Nah, kalau si doginya sudah disterilisasi, itu akan mengurangi setidaknya lebih kecil daripada dogi yang belum disteril, Pak Friends. Nah, itu pun tergantung daripada pemiliknya sendiri, Pak Friends. Kalau kalian mungkin lebih menguntungkan untuk disteril, ya mending steril. Kalau misalkan kalau kata kalian di rumah mungkin kasihan nih disteril, ya udah mungkin kalian akan nyaman dengan tidak disteril, seperti itu, Pak Friends. Nah, itu mitos atau fakta mengenai anjing peliharaan kita, Pak Friends. Oke, Pak Friends, jangan lupa like, comment dan subscribe, Pak Friends, karena subscribe itu gratis, Pak Friends. Nah, itu untuk video kali ini, Pak Friends. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.